بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada hari ini kita akan sambung kembali pembahagian kata kerja dasar tiga huruf. Berpindah kepada bab yang keempat. Bab keempat, kata kerja dasar tiga huruf disebut sebagai al-babur rabi'. Al-babur rabi'. Bab keempat, bahagian kata kerja berpola tiga sahaja, iaitu kata kerja dasar. Bongkah kata kerja bagi bab yang keempat ini ialah fa'ila. Fa, huruf yang pertama. Ain, huruf yang kedua berbaris bawah, dan lam huruf ketiga berbaris atas. Fa'ila. Fa'ila adalah fi'lun madhi dalam susunan kekeluargaan. Fa'ila ini adalah abang yang kedua. Jadi fa'ila yang mana ain berbaris bawah, sementara abang pertama ialah fa'ala, ain berbaris atas. Manakala fa'ila ini adalah anak yang kedua, kita panggil abangah lah, ya. Okay, fa'ila. Baik, jadi bongkah kata kerja masih lagi terdiri daripada tiga huruf asal, iaitu fa'ul fi'li, fa' kata kerja, ainul fi'li, ain kata kerja, lamul fi'li, lam kata kerja. Cuma di sini, ain kata kerja itu menerima baris bawah. Disebut dengan fa'ila. Contoh dia apa? Alima. Kita tengok, alima. Okay. Ain menduduki fa'ul fi'li, fa' kata kerja, lam berbaris bawah menduduki tempat ainul fi'li, ain kata kerja yang berbaris bawah, dan mim berbaris atas menduduki tempat lamul fi'li, lam kata kerja berbaris atas. Jadi contoh alima di atas wazan, di atas bongkah kata kerja fa'ila. Jadi untuk perkataan alima, memang lam dibaca dengan baris bawah kerana menduduki tempat ain yang berbaris bawah. Maka kita takkan baca dengan alama, tuan-tuan, ya. Kita takkan baca dengan alama. Perkataan ini dia berada pada bab yang keempat, yang mana ain berbaris bawah, maka contoh alima lam mesti dibariskan bawah. Alima ada wazni fa'ila. Alima telah mengetahui. Siapa yang mengetahui? Dia. Lelaki. Baik. Fa'ila adalah bongkah kata kerja madhi
iaitu kata kerja telah berlaku, perujukan masa yang sudah berlaku, perbuatan itu sempurna berlaku, berubah kepada fi'lun mudhari' yaf'alu. Yaf'alu. Ya ini adalah ya mudhara'ah. Ya menandakan kata kerja ini, kata kerja mudhari'. Fa disukunkan, dimatikan. Ain, ainun fi'li dibariskan atas ya ketika mudhari'. Sementara lam dibariskan hadapan. Yaf'alu. Jadi bila berubah kepada kata kerja mudhari', ain berbaris atas. Yaf'alu. Contoh dia apa? Contoh dia adalah seperti ya'lamu. Ya'lamu. Yang mana ya ini ya mudhara'ah. Ain menduduki tempat fa, menerima tanda mati. Lam menduduki tempat ain yang berbaris atas. Jadi ya'lamu. Law su'iltum limadha hadhihi al-kalimah tuqra' bi ya'lam, fanaqul, kita katakan kerana ya'lamu ala wazni yaf'al. Ya'lamu ala wazni yaf'al. Maka ain ini tak boleh ya kita baca dengan ya'limu. Ya, kita baca dengan ya'limu. Tak boleh. Fa'ila di sini adalah yaf'alu. Bab yang keempat, fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu. Jadi ta dia macam tu. Baik. Jadi fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu. Ya'lamu bermakna sedang atau akan mengetahui. Siapa yang mengetahui? Dia. Baik. Berubah kepada kata kerja amar, perintah, if'al. If'al. Alif. Kemudian fa sukun, ain. Huruf ketiga berbaris. Huruf ain berbaris ataslah. Ainul fi'li, ain kata kerja ini dia berbaris atas. Okey. Jadi penentuan alif sama ada baris bawah ataupun hadapan melihat kepada huruf ketiga dalam kata kerja perintah. Okey, dalam kata kerja perintah alif merupakan huruf yang pertama. Fa kata kerja merupakan huruf yang kedua. Sementara ain kata kerja merupakan huruf yang ketiga. Apabila ain berbaris atas, automatik alif dibariskan bawah. Maka dibaca dengan if'al. Tanda if'al. Contoh dia apa? I'lam. I'lam. Yang mana alif? Okey. Alif kata kerja perintah. Ain, alif ni hamzah wasal ya. Okey. Ain menduduki tempat fa kata kerja, lam berbaris atas kerana menduduki tempat ain berbaris atas, dan mim sukun ya, mim sukun. Kerana fi'lul amri, fi'lul amri inda ahli al-Basrah mabniyun. وأما عند أهل الكوفة مجزوم. هذا الفرق بين أهل البصرة وأهل الكوفة في موضوع فعل الأمر. Jadi i'lam, ketahuilah. Ketahuilah siapa? Kamu, lelaki. I'lam, ketahuilah kamu, lelaki. Alima telah mengetahui, dia lelaki. Ya'lamu sedang atau akan mengetahui, dia lelaki. I'lam, ketahuilah. Siapa yang diperintahkan mengetahui? Kamu lelaki.
Jadi lafaz ini semuanya adalah lafaz muzakkar tuan-tuan ya. InsyaAllah selepas ini kita akan lihat pada lafaz mu'annaf. Okay. Fi'lun nahyi, kata kerja tegahan yang mana ia dibentuk daripada la, la kata kerja tegah, harfu nahyin. Sementara alam ini asalnya adalah fi'lun mudhari'. Lalu gabungan la harfu nahyin digabung dengan fi'lun mudhari', maka wa yusammihi ahlu as-sarfi fi'lan nahyin. Maka ahlu sarf menamakan ianya sebagai fi'lan nahyi, kata kerja tegahan. Kenapa sebahagian menamakan demikian? Kerana untuk mengadakan lawan kepada fi'lul amr. Fi'lul amr, lawan dia fi'lul nahyi. Ha, sebab itu diwujudkan satu istilah yang lain. Tapi hakikatnya asal kata kerja itu yang qasimu ila thalathati aqsam. Al-fi'lul madhi, wa huwa al-fi'lul madhi, fi'lul mudhari', wa fi'lul amr. Adapun fi'lun nahyi ini adalah nama yang dijenamakan. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita lihat ya. Fa'ila yaf'alu if'an, 'alima ya'lamu i'lam. Kita lihat contoh. Okey. Jom bersama-sama dengan saya kita buka suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah. Surah berkaitan dengan lembu betina, ayat yang ke-60. Ya. Baik, tuan-tuan sudah bersedia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Sadaqallahu al-azim. Wow. Dan id. Wa id. Dan ingatlah ketika. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, jikalau tuan-tuan bertemu dengan satu ungkapan, iaitu ungkapan dia apa? Ungkapan wa'id. Ungkapan ini selalulah tuan-tuan perempuan akan temui ya dalam Al-Quran. Wa'id. Ya. Baik. Sebenarnya wa'id itu asalnya ialah wadhkur id, macam tu ya. Ada kata kerja dan pelakunya yang dibuang, iaitu perkataan udhkur. Dan inilah yang dibuang. Wadhkur id, begitu ya. Yang mana maksud dia apa? Kalau tuan-tuan perempuan lihat dalam Al-Quran, dia akan tulis apa? Dan dia akan tulis dan dalam bracket ingatlah kamu, dan ingatlah kamu, ya,
Dan bolehlah kita sebutkan, dan ingatlah kamu wahai Muhammad. Ya, kita boleh sebut macam itulah. Okay. Dan ingatlah kamu. Jadi yang dibuang itu ialah uzkur. Yang dihazafkan itu ialah uzkur. Maka bila kita membaca wa iz, maksud dia apa? Wazkur iz, dan ingatlah kamu. Waw dan uzkur, ingatlah kamu wahai Muhammad. Iz, iz bermakna ketika. Iz ini adalah kita boleh katakan dia zarfun, zarfu zamanin yatadammanu ma'na syart. Zarf zaman yang mengandungi makna syarat. Dan ingatlah kamu ketika zarfu zaman lil mustaqbal. Dan ingatlah kamu ketika istasqa, telah meminta diberikan air. Istasqa, meminta diberikan air. Siapa yang minta? Musa. Nabi Musa yang minta. Jadi ini istasqa fi'lun, sementara Musa adalah fa'il. Ini pelaku dia. Okay, maka jumlah ni jumlah fi'liyah tuan-tuan ya, kerana bermula dengan fi'lun lalu diikuti dengan fa'il pelaku dia. Wa id, dan ingatlah kamu ketika istasqa, telah memohon diberikan air. Siapa yang mohon? Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Untuk diberikan kepada siapa? Li qaumihi, diberikan kepada kaumnya. Si, si ni siapa? Kepada kaumnya, kepada kaum Nabi Musa. Jadi si ni dhamir, dia merujuk kepada Musa. Faqul, lalu kulna, berfirman kami Allah Ta'ala. Apa yang Allah telah berfirman? Mana statement? Iaitu kenyataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Kenyataan Allah yang Allah sebut ialah idrib bi'asakal hajar. Pukullah kamu wahai Nabi Musa alaihi salatu wassalam bi, ni harf jar, memberi makna isti'anah, dengan menggunakan tongkatmu itu. Apa yang nak dipukul? Al-hajar, maf'ulun bih, mansub, akan batu tersebut. Jadi kami Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, idrib, pukullah kamu wahai Musa, al-hajar, akan batu tersebut. Dengan apa? Bi'asaka, dengan menggunakan tongkat. Fanfajarat, lalu terpancarlah minhu, daripada batu itu. Hu di sini pula dia kembali kepada al-hajar. Lalu terpancarlah daripada batu itu. Apa yang terpancar? Isnata asyrata aina, 12 mata air. Qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Qad, sesungguhnya, harfu taukid, sesungguhnya 'alima, telah mengetahui, kullu unasin, tiap-tiap qabilah. Unas di sini boleh kita katakan qabilah ataupun puak. Apa yang tiap-tiap puak itu mengetahui? Mashraba, tempat minum mereka. Kalau mata'am,
Kalau mat'am adalah tempat makan, restoran lah tentanya, mat'am tempat makan. Kalau mat'am tempat makan, mat'am. Kita kena hafal perkataan ni. Mat'am tempat makan ataupun restoran. Kita tengok biasa disebut mat'am, mat'am tempat makan ataupun restoran. Mashrab, mashrab adalah tempat minum. Mashrab adalah tempat minum. Maqha, maqha kafe. Sana ni beberapa perkataan. Baik. Jadi dalam Quran Allah sebut qad alima kullu unasin mashrabahum. Disebut dengan qad alima ala wazni fa'ila. Tak disebutkan dengan qad alama, tak. La naqra'uha ala wazni fa'ala, walakin naqra'uha ala wazni fa'ila alima. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kulu. Tengok bil kaf tentang ya. Kulu. Kalau kulu, makanlah kamu semua. Washrabu, dan minumlah kamu semua. Mir rizqillahi, dari rezeki Allah itu. Wala ta'tau, la la nahi, dan janganlah ta'tau kamu merebakkan. Fil ard, di muka bumi. Mufsidin, dalam keadaan melakukan kerosakan. Baik. Sinilah dia punya tanda-tanda alima. Okay, lepas ni jangan baca dengan alama, baca alima. Okay. Jadi ayat ini, kita sedia maklum tuan-tuan perempuan sekalian, bahawa Nabi Musa alaihi salatu wassalam merupakan seorang utusan Allah yang memiliki banyak mukjizat. Antaranya baginda dikurniakan tongkat yang mampu berubah menjadi seekor ular besar yang memang sebenarnya ular yang mampu memakan ular-ular ahli sihir, tukang sihir Firaun. Kemudian baginda Nabi Musa alaihissalatu wassalam juga dikurniakan mukjizat tangan yang bercahaya, laut yang terbelah. Jadi banyak mukjizat yang dikurniakan juga kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam bagi menghadapi kaum yang sangat kufur di muka bumi, iaitu Bani Israel. Jadi suatu hari selepas Bani Israel berjaya melarikan diri dari Fir'aun dan Fir'aun tenggelam akibat laut yang terbelah, Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dia berada dalam keadaan kelaparan di tengah-tengah padang pasir. Lalu Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana kita mampu untuk mendapatkan minuman. Lalu mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk diberikan minuman kepada mereka. Jadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan rendah hati memohon kepada Allah Ta'ala untuk dikurniakan minuman. Lantas Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihissalatu wassalam memukul tongkatnya kepada batu itu, suah batu, batu besar. Setelah Nabi Musa melaksanakan perintah tersebut, maka terpancarlah 12 mata air
yang mewakili tempat minum bagi setiap puak atau kabilah Bani Israel. Jadi 12 mata air itu masih terpancar kekal sehingga kini, namun 4 daripadanya telah ditutuplah ya oleh tentera-tentera Israel yang berjaya menawan kawasan tersebut pada peperangan antara Bani Israel, peperangan antara Israel dan Mesir pada tahun 1970. Ini di Mesir lah tentang ya. Baik. Kita lihat lagi. Alima fi'lun madhin, telah mengetahui, berubah kepada fi'lun mudhari' ya'lamu. Ya'lamu ala wazni yaf'al. Okay, mari sama-sama kita membaca surah Yasin ayat yang ke-16. Tuan boleh buka surah Yasin ya. Namun sebelum itu, lebih baik sebelum kita melihat ayat yang ke-16, kita mesti melihat ayat ke-13, 14, 15 barulah ke-16 tuan-tuan, sebab dia ada kaitan. Kita lihat ayat ke-13 surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Dan ceritalah kepada mereka satu keadaan yang keadaan ajaib mengenai kisah sebuah penduduk bandar tertentu. Bandar ini tidak diterangkan namanya dan tempat letaknya kerana yang penting ialah pengajaran ya, pengajaran yang terdapat pada kisah ini, dan peristiwa ini berlaku pada nabi-nabi terdahulu ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami, yakni penduduk bandar itu didatangi oleh rasul-rasul kami. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. إِذْ, ketika kami mengutus kepada mereka penduduk-penduduk bandar itu isnaini, rasulaini isnaini, dua rasul. Fakadzabuhuma, lalu mereka penduduk bandar itu telah mendustakan kedua orang rasul itu. Fa'azzazna bithalith, lalu kami teguhkan kedua orang rasul itu dengan rasul yang ketiga. Datang lagi bi rasulin thalithin, rasul yang ketiga pula. Faqalu, lalu ketiga-tiga rasul itu berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami hanya sekepada kamu adalah orang-orang yang diutuskan. Maksudnya sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu semua. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun. Qalu, maka mereka penduduk bandar itu menjawab, ma antum illa basharun mithluna, ma ma nafi, tidaklah antum, kalian semua, kamu semua, wahai rasul, illa melainkan basyarun, manusia misluna, seperti kami sahaja. Dan mereka mengingkari lagi, wama anzalallahu min syai', dan Tuhan yang maha pemurah itu tidak sama sekali menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwakan itu. Lalu mereka terus mengingkari, penduduk bandar itu terus mengingkari ketiga-tiga rasul
dengan mengatakan in antum illa takdzibun, kamu semua ni tidak lain dan tidak bukan hanyalah pendusta. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rentetan daripada tuduhan dan tomahan penduduk bandar itu, maka berkatalah ketiga-tiga rasul itu, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Berkatalah mereka ketiga-tiga rasul itu, apa yang ketiga-tiga rasul itu kata? Mana dia punya kenyataan yang ditentukan? Rabbuna, Tuhan kami, ya'lam, mengetahui. Jadi digunakan fi'lun mudhari' ni tuan-tuan. Dia fi'lun mudhari' ni yufidut tajaddud. Ya? Yang mana Tuhan kami dan mengetahui. Bukan itu sahaja, dia yufidul istimrar. Berterusan. Tuhan kami mengetahui. Mengetahui selama-lamanya. Inna ilaikum lamursalun. Sesungguhnya kami ini, ketiga-tiga rasul ini, ilaikum, hanya kepada kamu. Semua benar-benar. Lam ni, lam muzahlaqah. Dia ada inna, inna harfu taukid. Dan lam ni, lam muzahlaqah yufidu taukid. Beri faedah penegasan juga. Sesungguhnya kami kepada kamu semua la benar-benar rasul yang diutuskan. Tuan ya. Di lam ni lam muzahlaqah yufidu taukid lah. Beri faedah penegasan. Baik. Inilah tuan-tuan perempuan sekalian. Bila kita nak faham ayat yang ke-16 ni, kita kena patah. Kita kena tengok ayat yang sebelum. Kerana dalam dalam surah-surah Al-Quran, dia ada part-part penceritaan. Ya. Jadi, kalau kita lihat, ya, dari ayat 13, 14, 15, 16 dan berikutnya nanti dia akan ada kesinambungannya lah. Ya. Dan ayat yang ke-17, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ, dan tugas kami tidak lain dan tidak bukan hanyalah al-balaghu al-mubin, menyampaikan perintah-perintah dengan jelas yang nyata. Itulah tentang kata siapa? Kata rasul-rasul tersebut, ketiga-tiga rasul itu. Jadi di sini kita tengok fi'lun mudhari' ni ya'lamu ala wazni yaf'alu, ya. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Jadi cantik tuan-tuan ya, kita kena ada usahalah untuk memahami ayat, isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, khususnya pada surah yang selalu kita bacalah, antara surah Yasin. Ya. Kalau tuan-tuan dah boleh faham rentetan cerita ayat 13, 14, 15 dan 16 serta 17, itu satu perkara yang baiklah tuan-tuan ya. Lepas ni bila dibacakan secara berjemaah, kita dah boleh faham apa yang nak disampaikan oleh ayat tersebut. Ya. Wadrib lahum matalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ
أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Ya, baik. Dan perubahan yang ketiga dari ya'lamu berubah kepada fi'lu amrin, kata kerja perintah. I'lam, ya. Jadi alima madin, ya'lamu mudhari', i'lam fi'lu amrin, kata kerja perintah. Ya. Jadi kita dah kenal past tense, kita dah kenal present tense yang ada present continuous dengan present future. Kita kenal fi'lu amrin ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai imperative verb, ya, i'lam. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad, tuan-tuan buka surah Muhammad ayat yang ke-19, ya. Bismillahirrahmanirrahim. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa matwakum. Jadi dia mutaqallabah tuan-tuan, ya. Fa'lam. Oleh itu, jadi fa'lam. Kalau tak ada fa ni, dia dibaca dengan i'lam lah tuan-tuan, ya. Kalau tak ada fa ni, baca i'lam. Tapi disebabkan ada fa, maka kita masukkan fa itu kepada ain terus, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Baik, rupa-rupanya bacaan tahlil yang selalu kita baca itu memang sebahagiannya diambil daripada potongan ayat Al-Quran. Sebagaimana kita nak zikir la ilaha illallah, kan? فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Ini daripada surah Muhammad ayat 19. Fa'lam, maka i'lam, ketahuilah kamu dengan yakin. Di i'lam ni, ketahuilah kamu dengan yakin, dengan berpengetahuan. Annahu, bahawasanya la ilaha illallah. Jadi, maka ketahuilah kamu dengan yakin, wahai Muhammad, bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar melainkan Allah. Wastaghfir, dan mohonlah pengampunan kamu. Jadi fi'lu amrin, siapa yang diperintahkan untuk mohon pengampunan? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohonlah pengampunan kamu di zanbika, bagi dosa kamu wahai Muhammad, walil mukminin, dan begitu juga mohon pengampunan untuk orang-orang beriman dan lelaki maupun mukminat perempuan. Wallahu ya'lamu, Allah, dan ingatlah Allah mengetahui, mutaqallabakum, Allah mengetahui akan gerak-geri kamu, mutaqallabakum, di dunia, wa maswakum, dan keadaan ketetapan kamu di akhirat nanti.
Jadi mutaqallaba gerak-geri kamu di dunia, dan wa maswaakum, dan keadaan ketetapan kamu di akhirat. Nah, di sini buktilah tuan-tuannya bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang benar-benar ingin mengetahui dan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kumpulan yang mereka hadir pada pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka ini sekadar untuk dengar-dengar dan akhirnya menginjek kembali apa yang telah disampaikan kepada mereka. Ini di kalangan orang-orang munafik lah, ya. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk belajar dan menerima hidayah itu akan diberikan hidayah, petunjuk, manakala mereka yang berpura-pura itu mengikut hawa nafsu mereka, tetaplah mereka dalam keadaan yang kufur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW supaya tetap yakinlah dengan teguh bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanyalah Allah, dan mohonlah kamu wahai Muhammad pengampunan untuk dirimu, bukan sahaja untuk dirimu, bahkan untuk orang-orang mukminin laki maupun mukminat perempuan. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, galakan dan anjuran untuk memohon pengampunan ini bukan hanya untuk diri sendiri, bahkan untuk sekalian umat di kalangan muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Ya, jadi itu yang terbaiklah. Ya, itu yang terbaik. Dan Allah mengetahui mutaqallabakum, gerak-geri kamu di dunia, dan wa maswaakum, dan ketetapan kamu, akhirat kamu nanti di mana di akhirat. Jadi inilah tentang pembahasan sekalian beberapa contoh ayat Al-Quran bagi bab yang keempat. Alima ala wazni fa'ila, atas wazan fa'ila. Ya'lamu ala wazni yaf'al, atas wazan yaf'alu. Dan i'lam ala wazni if'al, ketahuilah kamu atas wazan if'al. Dan banyaklah contoh yang lain yang mengambil bab yang keempat ni tentunya. Kalau lihat dalam saya panggil modul lah, modul ringkasan pembahasan kata kerja dasar ni. Okay, bab pertama kita dah belajar, bab kedua dah, bab yang ketiga sudah. Kita lihat tentang bab yang keempat. Okay. Alima, selain daripada contoh alima, contoh-contoh kata kerja untuk bab yang keempat, kita tengok rahima tuan. Bagi fi'il madhi, rahima. Hi bagi bawah. Kalau madhi, rakiba. Tengok rakiba. Sami'a, tentang biasa baca kan dalam solat. Sami'allahu liman hamidah. Kita baca dengan sami'a. Kita tak baca sama'a tuan-tuan. Tak ada kita baca sama'allahu liman hamidah. Sami'a. Begitu juga dengan hamidah. Hamidah. Kan? Telah memuji. Syaribah. Kita baca syaribah. Syaribah. Jadi hamidah pun sama, kita baca dengan sami'a, sami'allahu, semoga Allah mendengar. Liman hamidah, liman, kepada mereka yang hamidahu, telah memuji Allah. Okey, tuan-tuan boleh tengok ya. Rahima, mudhari' dia yarhamu. Irham, dalam tahlil irham. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin, irhamna. Tentang masuk bab yang keempat. Jadi alima ya'lamu i'lam, rahima yarhamu irham, rakiba yarkamu,
irkab. Rakiba telah menaiki, yarkabu sedang atau akan menaiki irkab. Dalam Quran, irkam ma'ana, naiklah kamu bersama kami. Sami'a, mudhari' ini yasma', yasma'u, isma' atau wazan if'al, isma', dengarlah kamu. Kita tengok syariba, syariba telah minum. Yashrabu, sedang minum. Yashrabu, sedang minum. Ishrab, nah, minumlah. Kalau kita nak suruh anak kita minum, ishrab, minumlah. Ishrab. Lawan dia apa, Ustaz? Lawan dia, tuan-tuan, untuk ni lah. Lawan dia cool, tuan-tuan. Saya tulislah sini, supaya tuan-tuan nampak kan. Lawan dia cool. Makanlah. Kalau ramai, kulu. Jadi ishrab lawan dia kul. Ishrab minumlah kamu. Kul makanlah kamu. Ya. Baik, saya padam balik. Jadi kul betul ya. Baik. Okey, kita lihat tuan-tuan ya. Alima ya'lamu i'lam. Rahima yarhamu irham. Sama dia timbangan dia. Sama dia timbangan dia. Ya. Rakiba yarkabu irkab. Sama dia. Alima ya'lamu i'lam. Rakiba yarkabu irkab. Alima ya'lamu i'lam. Sami'a yasma'u isma'. Syariba yashrabu ishrab. Ya. Ya, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian, selesailah kita bagi bab yang keempat. Ya. Selesailah kita bagi bab yang keempat. Okey. Di mana kita berhenti? Di sinilah tuan-tuan ya. Kita masuk pada fa'ilah. Yang mana fa'ilah itu mudhari' dia yaf'alu. Amal if'al. Alima ya'lamu i'lam. Okay, jadi, saya rasa cukup sekali itu pada malam ini. Mudah-mudahan penyampaian itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah silap itu daripada kelemahan diri sendiri. Hakikatnya semua daripada Allah Taala. Jadi, tuan-tuan boleh tengoklah ya. Study balik. Study balik. Berkaitan dengan surah Baqarah ayat 60 perkataan alima, surah Yasin ambil daripada ayat 13 sampai 16, surah Yasin ayat yang ke-16 ya'lamu, dan surah Muhammad ayat yang ke-19 ya. Okey, jadi apa yang baik itu tuan-tuan ulang kajilah. Okey, sekiranya ada salah dan silap, tuan boleh perbetulkan balik. Ya. Okey. Jadi sesa sekarang itu qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.